itu dengan harapan bahwa kita mengingatkan ke keluarga binaan bahwa satu kegiatan kita memang harus memberantas narkoba. Ini di belakang mungkin saya kan. Sebelah kiri masih kosong, sebelah kiri masih kosong. Monggo ya teman-teman paling tujuh. Lepas kebun panen. Pemasyarakatan 2027 tahun 2021 ini kita seluruh Indonesia khususnya di Andir Perempuan Jawa Tengah menggerakkan satu partner yang ada di wilayah baru. Disinilah lapas yang paling terbesar di wilayah Jawa Tengah selain di Nusa Kambangan. Jadi personil yang kita gerakan malam ini dari 98 orang terdiri dari satu personil yang ada di titik-titik pemasyarakatan di wilayah Semarang dan sekitar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.